Kita ulang. Satu. Oke, candle satu ya. Oke, kita lihat untuk candle satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, candle satunya saja masih di 1040. Assalamualaikum Sobat Dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Halo Sobat Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya di sini juga baik-baik saja. Dan tentunya saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada semua sahabat saya. Dan tentunya tidak lupa adalah semua Sobat Dealer. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke, kali ini saya akan mencoba tes power atau mengetes power dari senapan PCP Ruger VTR Black Army. Nah, untuk power dari senapan ini nanti berapa, kita akan coba di 4 kali shoot saja. Nah, untuk grendelnya ini ada grendel 3, kita coba di 3, 2, 1. Nah, nanti kembali lagi ke 3. Oke, sebelum lanjut ke tes power hari ini, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Oke, kali ini kita langsung saja coba di tembakan pertama di grendel 3. 1, 2, 3. Nah, ini masih di grendel 3 untuk tembakan pertama. Nanti untuk powernya ketemunya berapa. Oke, 0 ya. Dari 0. Oke, langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tembakan pertama di grendel 3 itu di 1101. Tembakan kedua di grendel 2. Oke. Kita lihat. Oke. Kita delete dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di 1070. Jadi untuk grendel 2 nya itu masih di 1070. Nah, mungkin untuk berarti untuk grendel satunya itu mungkin masih di 1000 lebih. Nah, kita coba ini di grendel 1. Nah, kita ulang saja. Nah, kita ulang. 1. Oke, grendel 1 ya. Oke, kita lihat untuk grendel satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, grendel satunya saja masih di 1040. Jadi untuk grendel satunya itu sudah bisa menumbangkan untuk hewan-hewan besar. Oke, kembali ke grendel 3 ya. Nah. Oke. Kita delete dulu. Oke. Dari 0. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di 1011. Nah, karena untuk powernya berkurang karena anginnya langsung turun kurang dari 2000. Nah. Jadi untuk grand. Oke. Ilok ulap ya. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas untuk senapan ini sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar. Jadi senapan ini sangat bisa sekali untuk kalian menumbangkan hewan-hewan besar atau hama babi atau hewan berkaki empat. Yang jelas untuk big game oke sekali. Oke, tetap ikuti saya. Nah,
itu tadi sobat dealer, tes power dari senapan PCP Ruger VTR Black Army. Nah, untuk senapan ini ternyata untuk powernya itu tidak kalah dengan senapan PCP lainnya. Nah, karena untuk powernya ini juga sangat besar, jadi senapan ini meskipun kecil-kecil cabai rawit, guys. Ya, untuk senapannya juga enteng sekali. Senapan ini sudah bisa digunakan untuk berburu dengan hewan-hewan besar. Nah, karena untuk powernya juga besar. Nah, untuk kalian yang suka berburu di hutan, di pinggiran hutan, atau kalian yang suka berburu dengan cara menyisir, senapan ini sangat rekom sekali karena untuk beratnya itu kurang dari 2,5 kg ya. Ini enteng sekali. Nah, jadi untuk kalian yang berburu dengan cara menyisir, yang jelas untuk membawa senapan itu tidak terlalu lelah. Yang jelas biasa. Nah, karena untuk kalian yang berburu di hutan nih, biasanya yang nggawa bekal, yang nggawa wis pokoknya nggawa perlengkapan, nggawa tas, yo cek nggawa senapan. Jadi untuk senapan ini cukup ringan, jadi tidak terlalu melelahkan untuk membawa senapan yang tidak terlalu berat. Nah, untuk kalian yang menginginkan senapan ini, nanti kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Nanti bisa tanya-tanya tentang senapan dan juga harganya. Nah, yang jelas untuk senapan ini harganya itu cukup murah, sekitar 1 jutaan, nggak ada 2 juta. Nah, yang jelas di bawah 2 juta. Nah, untuk kalian nanti bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Untuk kalian yang cocok nanti untuk cara pembayarannya itu dengan cara transfer lunas. Untuk transfer lunasnya bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Nah, untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas, yang jelas itu lebih mudah, lebih murah biaya pengirimannya, dan juga ada harga khusus atau harga spesial untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas. Untuk cara yang kedua itu bisa dengan cara COD. Yang jelas untuk COD-nya nanti untuk syarat dan ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami. Oke, cukup sekian dari saya untuk tes power hari ini menggunakan senapan PCP Ruger VTR Black Army. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti bisa langsung ditulis saja di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Thank you.